Tenaga Kirimkar sudah bola ke tengah. Penuh satu batal dari Serkar. Batu di kaki Mahisa. Masih Mahisa. Lempar batal di OTB. Masih TB namun. Datang Mahisa. Kuasa Cacan. Kuasa balik Mahisa. Masih Mahisa. Berikan ke tengah ada Nano. Masih Nano umpan terobosan lepas. Bahaya. Ada Leket, berikan ke tengah pada Rusan Aiza. Kuasai potong kembali Rusan Arya. Kuasai kembali kirimkan kembali ke depan. Kuasai oleh Fabri. Masih terang-terang saja. Aiii, sudah kena kotak penalti. Dapat tuh sendiri satu buatan oleh itu Akas. Kirimkan kembali ke depan Jaka. Coba ke dalam Nano Bulket. Dari pesi kebatan kuningan. Anas lagi bola pun. Kuasai lagi Tian. Yang pun masih menguasai bola terang satu Tian. Sedangkan ke depan. Hentikan saja Fabri. Berikan kembali pada Tian. Waterkan ke Jaka. Masih Jaka, umpan yang kurang akurat. Jaka potong kembali, kuasai kembali jauh ke depan. Tanggung serta adalah satu sudut. Hangus lagi sedemuat tadi oleh Habib itu satu kaki tadi. Tadi kirimkan ke depan. Coba ke depan dari Pandu. Masih Pandu dari sebelah kiri. Mencoba berbentakan Pandu. Curi sedemuat tadi. Kirimkan kembali ke depan. Anisan Rendi. Rendi pun halu kembali. Masih Rendi berhasil. Datang lagi Pandu Lekin. Ada Nano, masih Nano. Kali ini berputar dia, masih Nano. Tempat ketepatan dia kemudian, dia pun sebarkan ke depan. Yang dicari tadi adalah Randy. Dia berbuat bahaya. Ayo dosa. Tendangan Mahisa tadi lepas dan bola liar pun diselesaikan dengan baik oleh Yudis. Penjaga gawang Sarmani pun sulit mengatur. Unggul Kobra FC di babak yang kedua. Kita kembali ke tengah lapangan. Sempat kali ini Fabri. Salah lagi umpan Fabri. Walaupun kanan PKB. Ayah kembali Rupa. Sebarkan ke depan Mahisa. Datang lagi dari sebelah kiri. Atau ke kanan masih memperoleh bola Mahisa. Sebarkan ke depan. Potong kembali barisan belakang ke Jabar. Dapat umpan pada Rendi Siregar. Rendi pun sedokan ke depan pada Leken. Leken pun kanan PKB Arya. Arya sedokan ke depan. Kuasa kembali itu Panji. Panji pun kali ini sedokan ke depan. Lepas bermain. Gagal. Keluar dari sarangnya Panji. Masih Panji dari sebelah kiri kali ini mencoba lakukan serangan. Berikan ke tengah pada Jabar. Dapat kembalikan lagi pada Panji. Dibantuin oleh Teddy. Masih Teddy kuasa oleh Teddy. Kirimkan ke depan. Potong saja buat Teddy. Jatuh di kaki Jabar. Jabar kali ini mencoba merawas ke satu putaran pelanggaran. Lakukan sudah satu tendangan. Masih Tandas lakukan kembali. Berbahaya satu sundalan Ega. Masih jauh. Itulah informasi dari kami. Jangan sampai lupa tanggal 18 ya. Ramai-ramai mari datang ke stadion. Kita kembali ke tengah lapangan Jabar. Jabar berikan ke depan. Kalau terjadi dari sedokan umpan. Coba lakukan tekan dari tengah. Tarik dari ke belakang pada Dian. Dian kali ini sedokan sedikit ke depan pada Panji. Harus saja berkebelakang Dian. Sedokan ke depan. Hentikan saja buat tadi left person depan. Kuasai kembali tadi itu Jajan. Jajan bergeser ada Nano. Nano kali ini dari sebelah kiri. Masih Nano terang-terang saja Nano. Mencoba kerja sebagai Jajaka. Jajan disekirkan kepada Jajan. Jajan berputar kiri. Geser kembali pada Nano. Salah umpan. Potong saja oleh Dian. Dian umpan melebar ke kiri. Saja yang dicari. Tandas lagi lepas dari kandian. Jatuh di kaki Arya. Arya kali ini melewati sektor pemain Arya. Hasil dapat diserobot. Masuk sedotan ke depan pada Teddy. Kali ini dari sebelah kiri. Umpan silang ke depan tak penalti. Tepat kebelukan. Yudis, Yudis pun gagal potong oleh Jabar. Jatuh di kaki itu Regi. Kejar ke depan pada Ega. Ega pun kali ini berpisah ke kanan. Masih mencerahkan Ega kembali. Siapa mereka berikan? Kejarnya pada Regi itu Jabar. Jabar pun berpisah ke kiri. Masih Jabar senang saja. Henti kecerahkan Ega Jabar. Umpan terobosan dari sebelah kiri. Datang Rendi. Rendi pun sulit. Sudah dapat tak berarti tidak ada kawan yang menjemput. Walaupun jatuh ke Mahisa. Masih Mahisa tempel buat dari Regi pelanggaran. Digantikan nomor 5 Apin masuk. Kegaragan anak lepas sudah cukup keras dari membentur pagar hidup. Cukup berbahaya. Hasil dapat disuruh oleh Jabar. Kuasa oleh Panji. Panji geser saja kepada Fabri. Masih Fabri kembali ke belakang. Tenang-tenang saja tadi Panji. Berjasa dengan Dian. Kembalikan lagi ke sebelah kanan. Dan dekat sedang.
Walaupun sementara kali ini kuasa kembali, itu tenang-tenang saja tadi, masih tenang saja, berikan ke belakang, karena tadi potong bola tadi dari sebelakang, menolakkan ke depan, walaupun sudah berhulir keluar lapangan. Maju ke belakang pada itu Jafar, Jafar bergeser ke kanan, ada hentikan pusingan dada, berputar ke kanan, ada tempat ke atas bola tadi lah, barisan depan ada Jaka, masih Jaka, kali ini Jaka bergeser saja ke depan, masih lepas Jaka, berbahaya, sulit untuk menembus barisan belakang, anda saja, suruh saja bola tadi, lihat barisan depan, Jatuh Nano, berikan ke belakang, anda saja Regi, Regi hentikan Panji, Panji pun masih berhasil yang berputar bola Panji, oh, masih karena lagi, walaupun dapat direbut oleh itu, masih itu, serokan ke tengah pandora itu, Roni, satu tendangan Roni, sudah dapat terbentuk cukup akurat, namun tepat sebelumkan penjaga gawang Jabar mencoba merawat kesehatan pertahanan, sedikit sesodokan ke depan alas ada oleh Arya, Arya jatuh ke Mahisa, dibantu boleh tadi oleh Rio Rivaldo, berikan ke tengah kepada Jaka, masih Jaka mencoba kali ini merawat kesehatan pertahanan ada Rival, potong saja oleh Dian, masih Dian buat sebalah, hentikan cerak, sedorkan ke depan itu, ada Panji Panji berikan para Eka satu tendangan kasih di Dian gagal, dapat dipotong saja satu serangan, kali ini Roni gagal, sedorkan ke depan para Mahisa, sendu saja bola tadi left person belakang, kuasa kembali kerja sama lagi dengan Rio Rivaldo bergeser saja pada Nano, Nano kali sama jaga, lepas Jaka masih Jaka, putar saja bola tadi oleh, datang lagi Mahisa, kali ini melakukan tekanan dari sebelah kanan Roni, masih Roni menguasai bola sedikit bergeser pada Mahisa, tidak sama dengan Rio Rivaldo, Rio Rivaldo berikan ke tengah pada Jaka, masih Jaka, menerobos lagi Jaka, kerja sama dengan Nano, berikan kembali, sulit dari bola tadi, jatuh kaki Nano, atau umpan Nano pun gagal, hentikan saya suruh ke bola itu, jatuh kaki Jafar, masih siapa berikan ke tengah, ada di sana itu Randy, Randy usah ke depan, Ega kali ini dari Adeska, dari sebelah kiri, kali ini berputar, potong bola tadi, lewat barisan belakang, Audi buang keluar, kirimkan kembali ke depan kuasa kembali Patih, masih Patih tenang-tenang saja Patih, kali ini berputar ke kiri Patih, menyusup lagi Patih, umpan terobosan silang lepas Jaka, lepas Jaka Jaka, 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 Jaka. Salam penonton, penonton dan Jaka pun dengan senang menyerahkan bola ke gawang Sarmani. Berubah kedudukan menjadi 3-0 dan pada sore hari ini kembali dari panitia belakang angkat ke depan jatuh ke Jabar masih dapat coba melihat besar gabaeng kurang akurat walaupun kanan lagi kuasa kembali sebelah ke depan Raka kali ini sebelah kanan menuju ke lini tengah Jaka berikan ke tengah pada Batu ataukah Nano masih Nano umpan terobosan lepas Batu di sana Batu boleh bersama dengan Panji masih Panji sebarkan ke tengah pada Jabar Jabar pada Rani salah umpan kembali Arya potong bola tengah jalan mundur ke belakang Anas lagi kuasa lagi tadi itu Regi kirimkan kembali ke depan para Eja Eja kerja sama dengan Panji masih Panji menyusup ke lini tengah Panji tenang saja ke Panji mencari ke Panji berputar ke kiri Panji sedikit bergeser kita sama dengan Jabar Jabar pun berputar kanan masih Jabar bergeser ke kanan ada Febri Febri umpan kembali pada Randy gagal Randy potong sebuah tadi rebut oleh Febri kanan Roni berputar ke kiri Roni masih Roni kerja sama dengan Rio Rivaldo kembalikan lagi Roni satu tendangan sudah jelas diragukan Roni kuasai kembali lewat Jaka masih Jaka bergeser kembali pada Patu Patu pun umpan ke Nano Nano ada Roni Roni kembali kuasai bola umpan terawasan pada Jaka masih Jaka lepas Jaka berbahaya Jaka Jaka melanggar di daerah terlarang wasit berganti pemain serangan penalti siapakah yang akan melakukan eksekusi terakhir penalti rupanya Fatih yang akan melakukan eksekusi lakukan sudah Fatih tebak gol 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 saudara-saudara kembali bola putus bersarang lagi di gawang Sarmani akhirnya berubah kedudukan menjadi 4-0 cukup sulit
Belakang, tenang-tenang saja dia. Andes Gaban coba lakukan tekanan. Regu pun masih kuat sebola. Senotar kembali ke sebelah. Satu menit tambahan waktu di babak yang kedua. Umpan silang ke kanan para Febri. Ari Ega masih Febri berputar ke kiri Febri. Dan pelan terbuka. Masih Febri, terang saja Febri. Terang saja dia bergeser pada Nano. Nano kembalikan. Kandas lagi di bahasa belakang. Kirimkan kembali ke depan. Habibi kuasai kembali. Angkat lagi mundur ke udara. Bersama dengan itu wasit pun Anas menemukan sudut pandang pertama. Pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan kedudukan akhir 4-0.